Gadis itu menyelamatkan seekor kuda hitam di padang pasir. Kuda hitam tetap bersamanya siang dan malam. Kemudian mengantar gadis itu keluar dari padang pasir. Kakeknya memberitahunya ketika dia sampai di rumah. Kuda ini mungkin adalah kuda Arab yang legendaris. Seperti dewa di padang pasir. Tidak ada yang pernah bisa menjinakkannya. Film yang menyentuh dan menginspirasi. Menonton sampai akhir akan membuatmu bergairah. Cerita ini terjadi di Arab selama Perang Dunia Kedua. Seekor kuda putih di gurun sedang melatih anaknya. Tiba-tiba sekelompok orang menemukannya. Kuda putih itu tertangkap oleh manusia untuk melindungi anaknya. Kuda hitam itu dengan cerdik bersembunyi ke dalam gua dan melarikan diri. Dia menyaksikan ibunya dibawa pergi. Tidak jauh dari situ, sebuah karavan yang kembali dengan muatan yang penuh ditemukan oleh para bandit. Pemimpin karavan itu membawa putrinya keluar untuk pertama kalinya. Mereka berjalan dan mengobrol dengan sangat gembira. Tiba-tiba ayahnya melihat sekelompok bandit menyerang mereka. Dia membiarkan putrinya kabur terlebih dahulu. Kalau tidak, seorang gadis akan jatuh ke tangan bandit. Sama seperti itu, gadis itu berlari ke arah yang berlawanan dengan unta. Dia tidak tahu berapa lama unta itu benar-benar tidak bisa berlari, dan kemudian gadis itu jatuh ke tanah. Ketika dia bangun, pasir akan menguburnya. Dia melihat dengan putus asa ke gurun yang tak berujung. Ayahnya dan karavannya tidak tahu apakah mereka masih hidup. Dia harus bergerak maju berdasarkan perasaannya sendiri. Dia sudah haus dan tak tertahankan saat ini. Tiba-tiba ada gunung batu di depanku. Ada beberapa tanaman hijau di gunung. Dia dengan cepat naik. Pada akhirnya, benar-benar ada genangan air kecil. Hanya ketika minum air, tiba-tiba kuda menariknya. Seekor kuda poni hitam muncul di depannya. Karena manusia mengambil ibunya, dia sedikit takut dengan gadis itu dan melarikan diri. Pada malam hari gadis itu menemukan tebing dan tidur semalaman. Dia bangun di pagi hari dan berlari ke lereng bukit mencari kuda hitam kecil itu. Benar saja, itu benar-benar ada di sini. Tapi kuda hitam itu masih berlari ketika melihatnya. Membawa gadis itu ke sebuah lembah kecil. Ternyata di sini ada air bersih. Tapi dia tidak bisa meminum air sendiri. Dia ingin gadis itu membantunya. Gadis itu mengangkat air di tangannya untuk memberinya minum. Baru mau, anak yatim di gurun menjadi bergantung satu sama lain. Gadis itu berjalan di depan dan kuda itu mengikutinya. Kuda itu menjaga gadis itu ketika dia tidur di malam hari. Entah sudah berapa hari mereka berjalan. Akhirnya mereka melihat sungai. Tapi dia berlari ke depan untuk melihat bahwa sungai itu telah mengering. Tapi dengan sungai ini, mereka bisa menemukan jalan pulang. Setelah beberapa hari, rumah lama gadis itu akhirnya muncul di depan mata mereka. Dia melangkah maju dan melihat. Tembok kotanya runtuh dan ladangnya sudah kering. Mungkinkah sesuatu terjadi di dalam rumah? Saat itu sebuah truk lewat. Karena dentuman mesin itu terlalu keras, kuda itu ketakutan. Kuda itu berbalik dan berlari. Tidak peduli bagaimana keras gadis itu memanggilnya, dia tidak berhenti. Ketika gadis itu pulang, dia menemukan bahwa ayahnya masih belum kembali. Hanya ada pelayan dan kakek yang tersisa di rumah. Kakeknya memberitahunya bahwa ada sekelompok bandit datang belum lama ini. Mereka mengambil semua barang berharga dan kuda dari rumah. Hanya meninggalkan mereka seekor kuda tua. Di malam hari, gadis itu melihat barang-barang yang ditinggalkan ayahnya dan sangat merindukannya. Tiba-tiba terdengar suara kuda. Tapi dia tidak melihat apa-apa. Dia tahu itu pasti kuda hitam yang menjaga di dekatnya. Kakeknya membawa mereka untuk membeli makanan keesokan harinya. Tapi tiba-tiba rodanya jatuh. Saat memperbaiki roda, mereka tahu bahwa ayah gadis itu dirampok oleh bandit dan belum kembali. Sengaja menggoda kakeknya. Berbicara tentang pacuan kuda tahun ini, bukankah kamu hanya ingin menggunakan kuda tua yang tidak berguna ini untuk berpartisipasi? Kakeknya dipermalukan dan tidak bisa berkata apa-apa, karena dia tahu keberadaan putranya yang lama tidak diketahui. Dulu mereka adalah keluarga yang paling kuat. Sekarang tidak ada syarat untuk memenangkan permainan. Menunggu mereka pergi, gadis dan kakek itu mengatakan bahwa bisa. Aku bisa pergi berkompetisi. Aku bertemu kuda hitam di padang pasir. Dia berlari sangat cepat, tapi kakeknya masih tidak setuju. Dia pikir gadis itu berbohong. Kakek itu berkata bahwa dia hanya mendengar tentang kuda jenis ini di gurun dalam legenda. Gadis itu terbangun dengan suara kuda dalam mimpinya keesokan harinya. Dia melihat kuda itu saat dia bangun. Dia mengendarai kuda tua di rumah itu untuk mengejarnya. Akhirnya menemukannya di lembah. Sekarang mereka seperti anggota keluarga yang sudah lama terpisah. Gadis itu mengendarainya untuk pertama kalinya.
Tidak disangka bahwa kuda itu akan bekerja sama dengannya. Pelayan itu melihat gadis itu kembali dengan kudanya, segera memanggil kakeknya. Gadis ini berkata, "Ini adalah kuda yang aku ceritakan selama ini. Aku bisa mengendarainya ke balapan." Tapi kakeknya bilang, "Kuda jenis ini sangat kuat. Tidak ada yang bisa mengendalikannya. Selain itu, kamu masih terlalu muda." Tapi gadis itu tidak menyerah. Dia berlatih diam-diam di lereng bukit. Dia dengan cepat dapat mengendalikan kuda hitam itu. Kuda itu juga dapat memahami instruksi apapun yang gadis itu berikan. Saat akhirnya diantar pada pacuan kuda tahunan, lawan membawa kuda putih dan kakek itu terkejut. Ini berbeda dari kuda lainnya. Apakah ini kuda legendaris? Karena tidak ada yang bisa menjinakkannya, lawan hanya bisa menggunakannya sebagai jaminan. Di awal permainan, gadis itu datang dengan kuda hitam. Pelayan kecil itu berkata bahwa mereka mewakili keluarganya untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Tapi mereka diejek oleh semua orang dan mengatakan bahwa permainan itu membutuhkan jaminan. Mereka tidak punya pilihan lain selain menggunakan kuda mereka sebagai jaminan. Karena dia tidak memandang rendah dirinya di mata orang lain, mengizinkannya untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Tiba-tiba kuda putih itu berteriak. Kuda hitam itu langsung bereaksi. Ternyata kuda putih ini adalah ibu dari kuda hitam. Pada saat ini kompetisi menembak dimulai. Tapi saat kuda hitam itu mendengar suara ibunya, dia berhenti berlari. Untungnya, gadis itu segera tenang setelah menenangkannya. Dia banyak tertinggal di awal. Mereka mengejar. Banyak kuda jatuh di tempat banyak rintangan. Dan gadis dan kuda hitam itu menjadi semakin berani. Kerja sama diam-diam. Melampaui satu lawan satu demi satu. Segera gadis dan kuda hitam itu datang ke tempat ketiga. Mereka mencoba mengungguli lawan mereka beberapa kali. Dapat dengan sengaja diblokir oleh dua orang pertama. Pada saat ini gadis itu mengangkat topengnya. Mereka bersatu menjadi satu. Pada akhirnya mereka menyalip semua orang dan mendapat tempat pertama. Semua orang bersorak untuk mereka saat ini. Dia memberitahu kakeknya bahwa dia melakukannya. "Kami memenangkan kembali kehormatan untuk keluarga. Keluarga yang pernah menghina kakek juga meminta maaf." Kuda hitam itu juga memenangkan kembali ibunya atas usahanya. Mereka semua kehilangan orang yang mereka cintai. Tapi mereka tidak menyerah. Mengatasi kesulitan. Tetap kuat dan berani. Kehidupan akan menjagamu. Aku Dasehtu. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu.